Rentetan desakan kebebasan politik dan menamatkan sekatan pergerakan COVID-19, Beijing dan Shanghai dikawal rapi pihak keselamatan susulan perhimpunan di seluruh China. Ia menyaksikan kepimpinan negara itu berdepan protes hujung minggu yang belum pernah dilihat sejak beberapa dekad. Demonstrasi dilancar ekoran kemarahan terhadap sekatan berterusan sekaligus mencetus kekecewaan rakyat terhadap sistem politik China. Kebakaran di Urumqi di wilayah Xinjiang minggu lalu menjadi puncak gelombang kemarahan dengan penunjuk perasaan turun ke jalan raya di bandar di seluruh negara. Penunjuk perasaan menyalahkan perintah sekatan di kod kuasa yang menyebabkan usaha menyelamat terhalang mengakibatkan lebih banyak nyawa menjadi korban. Bagaimanapun ia dinafikan kerajaan. Menurut media antarabangsa, banyak protes dirancang semalam namun terpaksa dibatalkan berikutan kehadiran lebih ramai anggota polis dan keselamatan yang berkawal. Dalam pada itu, orang ramai memaklumkan menerima panggilan daripada pegawai penguatkuasa undang-undang menuntut maklumat pergerakan mereka.